Salam sejahtera dan selamat Hari Pekerja Sedunia bersama saya Naila Huda di Komen Tengah Hari. Sempena Hari Pekerja yang sebenarnya telah disambut seawal tahun 1887, saya nak bincangkan isu-isu yang masih dihadapi pekerja sejak berabad dahulu sehingga kini. Dan apa lagi kalau bukan mengenai isu gaji, tapi apa mungkin cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh pekerja dalam era moden ini? Mungkin adakah pergerakan pekerja dalam konteks Malaysia baru ini masih kembali kepada isu-isu asas atau mungkin sudah beralih kepada cabaran baru? Jadi sekarang berada di talian ialah bekas Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC Syed Syahir Syed Muhammad. Assalamualaikum Syed. Hello, Assalamualaikum Syed. Ya, ya. Baik, silakan. Ya. Mungkin saya boleh ceritakan apa mungkin kalau ada perbezaan antara isu-isu pekerja dahulu dan kini, ataupun adakah isu pekerja masih fokus kepada yang asas, iaitu isu mengenai gaji atau mungkin working hours? Dia beginilah, selagi pekerja itu bernama pekerja, isu asas ini sama ada dulu maupun sekarang tidak ada beza. Artinya zaman dulu diperjuangkan supaya gaji bertambah, gaji dinaikkan dan sebagainya lah. Demikian juga dengan hal waktu bekerja ini. Hanya sahaja sekarang zaman berubah. Saya ada masalah teknikal sikit, saya tak dapat nak dengar. Ya. Yeah. Hello. Mungkin director boleh tolong onkan speaker, saya tak dapat nak dengar. Ya, okey. Ya, baik. Maaf, saya akan tanya lagi sekali soalan, saya tak dapat nak dengar masalah. Silakan. Ya, jadi ya. Apa mungkin perbezaan antara isu-isu pekerja dahulu dan kini? Ada cabaran baru ke ataupun masih sama? Ialah itulah macam saya katakan awal tadi, bahawa isu pekerja ini sama ada dulu maupun sekarang ini masih sama. Cuma yang membezakan adalah method atau kaedah saja. Perjuangan untuk mendapatkan hari Mei ini juga dulu berpunca daripada soal upah dan juga soal jam kerja. Dan sekarang hal ini masih lagi berlaku di sektor-sektor tertentu. Jadi perkara asas gaji dan juga perkara asas mengenai jam kerja ini akan berterusan. Cuma yang jadi hal ialah, kalau pemerintah dan juga majikan boleh menyelesaikan perkara ini, maka isu ini mungkin dapat kita kurangkan untuk satu tempoh yang akan datang ini. Baik, dan tapi kalau kita lihat kepada solution pula, kepada solusi, adakah Kesatuan Pekerja atau lebih dikenali sebagai trade union masih menjadi institusi yang penting bagi menegakkan keadilan atau untuk pekerja dalam zaman moden ini, dalam konteks yang moden ini, ataupun mungkin kurang relevan atau bagaimana? Oh, memang di mana-mana dunia pun trade union memainkan peranan yang penting. Malah kalau kita lihat misalnya di negara-negara Skandinavia, bahwa institusi trade union ini merupakan satu institusi yang sangat penting. Kalau diperhatikan malah ranking menteri dalam kabinet itu sendiri, menteri yang menjaga hak ehwal pekerja atau buruh ini diletakkan pada ranking yang sangat senior. Jadi maknanya apa? Maknanya itu penting, dan trade union itu bukan hanya bercakap mengenai jam kerja, mengenai gaji. Mereka bercakap dengan soal-soal yang lain yang lebih besar. Jadi pada pandangan saya, di negara kita juga, trade union memainkan peranan yang penting. Dia tidak boleh artinya dinafikan dan tidak boleh dipinggirkan. Jadi dia berperanan. Jadi soalnya sekarang ini sama ada pemerintah dan juga majikan bersedia untuk mendengar dan juga mengambil kira pandangan mereka yang mewakili trade union ini. Tapi memandangkan trade union ni sebagai satu institusi masih bergantung kepada political will of pemerintah dan juga kepada majikan-majikan. Apa mungkin langkah-langkah yang boleh diambil oleh trade union untuk
menghadapi cabaran zaman moden ni untuk menjadi lebih moden, apa mungkin langkah-langkah baru yang boleh diambil? Yang pertama ialah dia harus merekrut lebih banyak anggota. Jadi itu penting. Maknanya sekarang kita bercakap ini jumlah. Orang bercakap ini misalnya berapa bilangan anggota kesatuan saudara atau trade union saudara. Itu yang jadi soal. Kalau misalnya sekarang ini tenaga kerja di Malaysia ada sekitar 5 bilion. Yang jadi anggota kesatuan pekerja tak sampai 1 miliar. Jadi maknanya dari segi peratusannya tak sampai 10%. Dan yang aktif, artinya pekerja yang aktif itu dikatakan sekitar 6.8 miliar di negara kita ini. Tambah lagi kita juga bermasalah dalam satu sisi yang lain, iaitu pekerja-pekerja luar atau pekerja migran ini juga besar dalam negara kita. Mereka ini bekerja di sektor-sektor tertentu seperti perladangan, dalam sektor perkhidmatan dan juga sebahagiannya dalam sektor pembuatan. Jadi saiz ini juga besar yang juga memberi kesan kepada keanggotaan trade union itu sendiri. Baik, dan bagaimana pula dengan penyertaan golongan belia dalam kesatuan pekerja ataupun aktivisme pekerja, pergerakan pekerja secara menyeluruh? Atau mungkin Tuan ada pesanan khas untuk generasi pekerja baru yang merupakan golongan belia? Ya, memang bukan saja di sini. Saya juga bertemu dengan kawan saya di luar negara yang ada juga secara sinis menyatakan bahawa trade union ini sebagai trade union is old man business. Ada juga yang berkata begitu. Tapi saya menyangkal pandangan tersebut. Karena kalau kita lihat tenaga kerja yang baru ini, mereka secara relatif telah didedahkan dengan pendidikan yang lebih baik berbanding dengan generasi pada tahun 50-an, 60-an misalnya sebagai contohlah. Ya. Jadi mereka ini lebih terdedah dengan pendidikan dan juga dengan kaedah terbaru menggunakan media sosial misalnya. Jadi saya perhatikan di kalangan trade union yang saya temui, mereka sudah mula mendekatkan diri dengan orang-orang muda untuk bergiat dalam trade union ini, dalam persatuan sendiri. Dan ini sangat satu yang sangat positif, satu yang sangat memberangsangkan, walaupun bilangan itu masih tidak besar. Tapi saya fikir selagi misalnya soal-soal aspek seperti yang kita sebut pada awal tadi tidak selesai, makanya siapapun yang berada dalam union ini harus terus memperjuangkan dan harus ada kesinambungan. Dia tidak boleh nantinya habis saja generasi ini maka habis. Tak boleh begitu. Dia harus berkesinambungan daripada awal hingga sekarang. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Syed Syahir kerana sudi berkongsi pendapatnya dan pandangan mengenai sempena Hari Pekerja hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Jadi, kami tengah akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali di Komen Tengah Hari di mana sempena Hari Pekerja tadi saya ada bincang bersama bekas Presiden MTUC Syed Syahir Syed Muhammad tentang isu-isu yang dihadapi oleh pekerja dalam konteks Malaysia pada zaman moden ini dan adakah cabaran masih sama atau ada isu-isu baru yang timbul. Dan kami ada menyentuh mengenai sama ada kesatuan pekerja masih relevan dan selain isu-isu lain. Jadi beliau turut ada sebut mengenai penyertaan golongan belia dalam pergerakan pekerja dan penyertaan belia secara menyeluruh dalam aktivisme pekerja. Dan beliau ada merumuskan pandangan beliau macam mana trade union atau persatuan pekerja ini boleh berubah untuk lebih adapt kepada zaman moden ini. Dan beliau memberi beberapa idea. Jadi sekarang untuk mendapat pandangan yang lebih khusus fokus kepada pekerja golongan muda, kini berada di talian ialah Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB Muhammad Rizan Hassan. Assalamualaikum Rizan. Assalamualaikum. Baik, pada pandangan Rizan, adakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh golongan belia dalam zaman ini mungkin berbeza dengan isu-isu pekerja generasi sebelumnya atau masih fokus kepada isu-isu yang sama?
Okey, sebenarnya isu gaji minimum dan gaji tidak tipang dengan kelayakan masih menjadi masalah utama golongan pekerja di negara kita, khususnya di kalangan pekerja-pekerja muda kita. Namun hari ini dengan kesemuahan kerajaan mengangkat pendidikan, khususnya pendidikan teknik dan vokasional sebagai pilihan utama, kita dapat lihat beberapa isu-isu baru, cabaran-cabaran baru mula muncul seperti apa yang didapat kepada jurusan kemahiran. Selain daripada itu, sokongan dan perlibatan industri terhadap pembangunan latihan untuk golongan muda di Malaysia. Itu juga tidak ketinggalan isu seperti keiktirafan persekilan kepada pekerja-pekerja yang punya pengalaman kerja tetapi tiada kelayakan akademik dan kemahiran. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan ialah peluang kedua kepada golongan belia OKU ataupun golongan belia yang pernah ada di sekolah seperti bantuan muda untuk mereka diberi ruang dan peluang untuk berada dalam industri. Okey, baik. Dan bagaimana golongan belia ini boleh ubahkan situasi tersebut? Apa mungkin channel-channel yang mereka boleh menuju? Rizan, rasa ada tak ruang untuk golongan belia dalam kesatuan pekerja ataupun trade union, ataupun patut ada institusi atau pertubuhan yang asing khusus untuk mereka? Kesatuan pekerja sebenarnya memegang peranan penting dalam perjuangan nasib dan masa depan golongan pekerja kita di Malaysia ini. Namun di peringkat anak muda, di peringkat golongan belia, dia juga sebenarnya perlu diinstitusikan satu pertubuhan yang menjaga hal ehwal pekerja muda ini, yang mana mungkin di bawah usia 30 tahun. Okay, sebab sekarang ini kita tengok populasi masyarakat Malaysia, majoriti 46% adalah golongan muda di bawah usia 30 tahun. Sebagai contoh, kita tengok sekarang PKPG contohnya, Perubahan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, yang memperjuangkan nasib dan masa depan keraduan jurusan kemahiran di mana pertubuhan seperti ini. Contohnya, dia memainkan peranan dari segi khidmat nasihat, job coaching, job placement, upskilling dan juga lifelong learning. Dan untuk akhiri perbincangan kita ni sempena Hari Pekerja hari ini, apa mungkin kalau Rizan ada harapan atau pesanan bagi golongan belia dalam menghadapi zaman moden ni yang mungkin ada cabaran yang berbeza? Okey, kita dapat tengok sekarang ni cabaran besar golongan pekerja kita, khususnya di kalangan pekerja muda dan pekerja belia ni hari ini ialah bakal ataupun juga bakal pekerja akan datang ialah cabaran teknologi. Teknologi ini telah mengubah cara bekerja, cara berfikir dan juga cara hidup. Jadi dengan adanya revolusi yang melanda, menuntut golongan pekerja untuk bangkit menyedari bahawa untuk kekal relevan dan signifikan dengan kerja masing-masing, ada tiga cara yang perlu ditekankan atau tiga perkara yang perlu ditanamkan di kalangan pekerja kita, iaitu kesedaran tentang upskilling, kesedaran tentang reskilling dan yang ketiga ialah kesedaran tentang pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Terima kasih Rizan kerana sudi berkongsi pandangan mengenai status atau posisi golongan belia dalam ataupun sebagai tenaga buruh generasi baru ini. Baik, dan itu saja komen tengah hari. Selamat menyambutkan Hari Pekerja. Saya Nala Huda. Salam hormat.